Penginapan di Semarang bernama Pondok Boro, harganya kelewat murah. Bagaimana tidak, per malam tarifnya hanya Rp4.000. Pondok Boro dipercaya telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Lokasi Pondok Boro ini berlokasi di Bantaran Kali Semarang, RT 3 RW 5, Kelurahan Kauman, Kota Semarang. Namun jangan bayangkan Pondok Boro seperti hotel konvensional yang biasa traveler untuk inap. Sedangkan Pondok Boro tampak seperti gedung tua biasa yang lusuh, selayaknya sudah lama tidak dihuni oleh pemiliknya. Jika traveler masuk ke dalam, ternyata ada sekitar 100 orang yang menjadi penghuninya. Penginapan ini dikhususkan bagi laki-laki. Biasanya orang yang menginap di sini merupakan perantau. Mereka berbagai macam pekerjaan seperti sopir, pedagang asongan, kuli panggul, hingga pedagang mainan. Jadi membayar Rp4.000, fasilitasnya tidur, semalam ya tidur, kemudian mandi, kemudian listrik, MCK. Jadi udahlah, selesailah gitu ya, lengkap. Dan menariknya kayak teman-teman yang kumpul di sini ya, tempat begini nih apa ya, happy gitu ya. Ya siang mungkin kerja capek, tapi malam happy karena ngobrol, bisa cerita lah apa aja lah ya. Bahkan dulu katanya ada kegiatan pengajian, yasin tahlil gitu setiap malam Jumat gitu juga di sini ya, saking banyaknya.